Kelenteng Tian Kok Shi, Kota Surakarta menggelar pertunjukan Wayang Potehi. Pertunjukan seni budaya Tiongkok ini mengingatkan kembali terkait keberagaman. Sebelumnya terimalah hormat guru Heshiwa Ukyore. Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa melihat langsung wayang potehi di Kelenteng Tian Kok Shi. Wakil Wali Kota mengapresiasi adanya gelaran seni budaya tersebut. Adanya pertunjukan ini merupakan bentuk keberagaman budaya. Selain melihat pertunjukan wayang potehi, juga melihat seluruh kawasan Kelenteng Tian Kok Shi. Teguh mengatakan jika seluruh peribadatan di tempat ibadah ini berjalan dengan baik. Kita tidak memanggil budaya itu akan mengumpulkan banyak orang. Kalau mengumpulkan banyak orang, COVID kan dilarang. Ya. Jadi budayanya berhenti, tetapi sembahyangnya tetap jalan. Jadi bukan berarti pemerintah melarang kegiatan kebudayaan maupun beragama, tetapi lebih pada bagaimana kesehatan masyarakat itu lebih utama. Adalah wayang potehi, tapi anak-anak itu sering bilangnya wayang Cina atau wayang Tionghoa, tapi itu nggak masalah ya. Jadi itu sebenarnya dibawa oleh perantauan dari Tiongkok daratan, ceritanya itu dari Tiongkok daratan membawa oleh perantau orang-orang Tionghoa yang masuk ke Indonesia.